kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. Oke, karena saya harus menghargai tuan rumah, saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya, tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman. Ya. Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah yang kedua, soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa, ini peristiwa politik maksudnya, dalam perspektif saya. Ya. Jadi, tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Oke, saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir, kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono. Ketika dia hadir di pelantikan MPR-DPR, tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya. Dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi. Hadili Jokowi, termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu juga, selain tidak dilantiknya Gibran Raka Buming Raka. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi, pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa dua hal, dia masih bisa menguasai Prabowo dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi yang dibicarakan secara serius yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat, ada ekuil di sana, selesai. Kan begitu, itu konsumsi publik. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu, dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya. Ya. Dan yang kedua adalah titipan-titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Berarti ada upaya cawe-cawe? Saya kira kalau cawe-cawe itu, dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta. Iya, saya kira bukan cawe-cawe, tapi minta-minta. Beda dong, kalau cawe-cawe itu colek-colek, kamu gini. Tapi kalau minta-minta, saya minta. Cawe-cawe. Beda ya. Oke, apalagi cukup. Pak, akan ada kalau PD itu ada rencana gabung sebelum pemerintahan Prabowo, apakah ini juga sama-sama upaya Pak Jokowi? Dia memutus. Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dengan pemerintah. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintah, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintah, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberta di sana, ya. Kemudian Egalite dan Prabowo. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang kritis. Kalau kritisisme, perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Kalau semua kekuasaan atau kekuatan di DPR gabung menjadi satu, maka biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, komponen tanggal 14 Oktober yang akan beroposisi kepada pemerintah. Dan kita tidak galau untuk itu. Oke. Merdeka! Saya ingin memanfaatkan untuk menjawab
karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim. Saya menyatakan alhamdulillah, ya kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat, yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah salah satu media Bocor Halus sudah menyampaikannya kemarin, bahwa sebenarnya BSSN pun, ya Badan Cyber dan Sandi Negara, sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa, ya saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah. Ya. Wow, saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya, gitu. Bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah, ya. Kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya gitu. Jadi bau tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya, dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Ya. Sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi, ya. Jangan seperti Fufu Fafa, ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuma apa komik, ya. Gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itulah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu, dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim, ya Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdulu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya, kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selama 2 tahun ini, ya, dan ini karena saya benar-benar merasa prihatin. Jadi saya ingin menegaskan bahwa acara 14 Oktober yang digagas oleh adik saya Faisal Asgaf, ya, dan Faisal Asgaf ini bukan acara yang asal-asalan, ya. Acara yang memang benar-benar dipersiapkan untuk kembali mempersatukan bangsa Indonesia. Saya ingin semua hadir tanpa ada ketakutan, ya, karena ini kita butuh persatuan. Kita sudah ngalami kemarin ada pembubaran acara di Grand Kemang, ya, tapi jangan takut, ya, karena saya yakin pemerintah tidak seharusnya tidak mengulangi kesalahan lagi. Mari kita datang, mari kita bersama-sama, ini berdasarkan keprihatinan kita masing-masing, kembali kita bersatu. Nggak usah bingung, saudara-saudaraku sekalian setanah air. Jangan takut, mau berapa juta manusia, berapa miliar manusia datang ke Indonesia. Ketika kita bersatu, kita kuat, kita bisa usir siapa saja yang ingin menguasai Indonesia tercinta. Setuju? Persatuan adalah lambang dari kejayaan Republik Indonesia. Kedaulatan kita sudah sangat tiada. Kenapa saya bilang berkali-kali saya katakan kedaulatan? Saya sedih dan prihatin karena semua orang luar negeri bisa masuk ke Indonesia dengan visa on arrival. Tapi bagaimana dengan bangsa Indonesia? Setiap kali mau pergi harus mengurus visa dan membayar visa dengan sangat mahal. Inikah negara yang diperjuangkan oleh founding father kita, termasuk ayah kita yang berjuang kemerdekaan? Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan mensejahterakan rakyat, dengan berdaulat? Mari bersatu, mari hadir di 14 Oktober, tunjukkan persatuan negara kita, tunjukkan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan saya ulangi, bahwa apa kode pertemuan Jokowi sama Prabowo tadi malam? Analisis saya adalah, mari kita baca saja sebagai gimmick politik. Jadi nggak usah terlalu dianggap terlalu serius, karena mungkin saja Pak Prabowo itu lagi serius, tapi ada sedang bikin gimmick-gimmick. Tiap hari kita dengarkan gimmick, dia katanya akan pulang ke Solo pakai pesawat komersil,
dia tidak akan menghadiri pelantikan, itu gimmick-gimmick politik. Jadi anggap saja pertemuan Prabowo tadi malam dengan Jokowi gimmick-gimmick politik untuk mengacaukan analisis-analisis yang berkembang. Jadi saya tidak sama sekali serius memandang pertemuan tadi malam, karena kita tidak tahu. Jadi anggap saja Pak Prabowo lagi serius menghadap atasannya. Atasannya sedang sibuk bikin gimmick-gimmick di akhir masa jabatannya. Jadi enggak usah serius-serius.